Banyak alasan. Yang pertama karena saya sudah menunggu event ini dari sekitar 8 tahun yang lalu. Setiap tahunnya yang setiap saya mau datang ada halangan, dan tahun ini bisa terlaksana, jadi sangat menyenangkan gitu ya. Karena sudah lama banget sebenarnya kita pengen bisa gabung dengan acaranya Mbak Natswa Shihab. Kebetulan kali ini ada di Semarang dan kita antusias banget ketika kita pertama kali dengar Mata Natswa Onset ada di Semarang, kita benar-benar antusias banget. Deg-degan, karena saya terbiasa menghadapi konstituen, masyarakat itu sudah terbiasa ribuan. Artinya hari ini saya deg-degan bukan bertemu dengan teman-teman pemuda yang ribuan, tapi 1:5.000 yang saya takuti, Mas. Lebih takut sama Mbak Najwa, artinya karena ini momen emas gitu loh. Saya senang banget setiap kali diajak sama Mbak Nana untuk hadir di acara ini, karena audiensnya itu selalu muda, mahasiswa, dan energinya luar biasa. Jadi itu menjadi energi buat saya gitu. Selamat malam Jomblo Semarang. Saya mau minta teman-teman membantu saya meneriakkan judul sekeras kerasnya, karena kebetulan udah berapa hari flu berat, jadi suaranya agak hilang-hilang. Jadi mau minta tolong dibantuin waktu saya bilang, inilah Mata Najwa. Kemudian semuanya berteriak judul, yaitu? Oke, kayak gitu ya. Ada gak? Woy, cepetan lari, woy, lari. Jangan sirik. Ini yang nonton jutaan orang loh nanti. Gimana? Udah? Kenapa? Kenapa antingnya? Ini lagi gaul anting gini. Iya kan? Agak gede-gede gitu gaul kan? Kenapa? Mengganggu alat komunikasi? Jadi gak pakai anting? Gak bagus dong. Pakai anting aja ya. Pakai. Aku rakyat meminta aku memakai anting. Udah. Oke, aman? Bismillah. Teman-teman, kita break sebentar aja 1 menit ya. Ternyata harus ganti anting beneran. Soalnya antingnya gini loh, geser-geser iniku jadi berisik ternyata.